Kami kembali dengan informasi menarik lainnya, saudara. Olahraga lari begitu melekat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Kali ini Sandi turut serta berlari pagi bersama anggota Satpol PP. Pagi tadi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengawali aktivitasnya dengan senam serta berlari pagi bersama para jajaran Satpol PP DKI Jakarta. Sandiaga tiba di Balai Kota dengan berlari dari rumah kediamannya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian mengganti pakaian senamnya dengan seragam Pol PP. Sandiaga memulai berlari dari halaman Balai Kota, kemudian kembali ke tempat semula. Sandi bersama dengan para jajaran Pol PP ini memulai rute dari Jalan Merdeka Selatan, kemudian Jalan Agus Salim, Jalan Kebon Sirih, dan kembali ke halaman Pendopo Balai Kota. Rencananya kegiatan lari pagi seperti ini, saudara, akan rutin dilakukan untuk menjaga kebugaran dan juga kesehatan para jajaran Satpol PP.